Hai Stylovers, berjumpa lagi di Stylo Update bareng aku Vita Stylo. Kali ini aku akan membawakan 3 berita terpopuler yang telah dirangkum dari website Stylo Indonesia. Penasaran siapa saja artis yang tengah viral di website Stylo Indonesia? Tonton video ini sampai habis ya Stylovers. Berita terpopuler pertama ada Nagita Slavina yang borong baju di Bali. Bicara soal fashion artis, nama Nagita Slavina tak boleh absen. Nama Nagita Slavina selalu jadi perbincangan bagi masyarakat Indonesia, terutama dirinya yang menjadi trendsetter. Selera fashion istri Sultan Andara ini memang unik dan menarik. Tak heran jika Nagita Slavina selalu membuat penasaran netizen, terutama saat mengenakan barang branded mewah. Kali ini, Nagita Slavina mengenakan dress beraksen ruffle pada bagian bahu yang dibelinya saat di Bali. Dress ini memiliki warna kalem, yakni peach, dengan pemanis motif bintang ukuran kecil berwarna kuning dan hitam. Busana yang dikenakan Nagita Slavina ini memiliki model puff sleeve dress yang kekinian banget nih, Stylovers. Dress yang memiliki panjang selutut ini dipadukan dengan bandeau manis bermodel simpul berwarna pink. Diketahui dari akun Instagram @fashionnagitaslavina, ternyata baju tersebut bukan sembarang daster berharga puluhan hingga ratusan ribu rupiah saja. Dress atau daster yang dikenakan Nagita ini merupakan Rara Smith Random Star Dress dari brand The Story Of. Baju ini dibanderol dengan harga Rp1.990.000 yang membuat netizen kaget setelah mengetahui harga tersebut. Wah, cukup mahal untuk ukuran daster ya, Stylovers. Selanjutnya ada Sandy Aulia yang mejeng di pantai dengan gaya bak gadis. Sebagai aktris yang lama berkecimpung di dunia peran, nama Sandy Aulia memang sudah dikenal masyarakat luas. Kehidupan pribadinya selalu jadi sorotan, terutama kehidupannya setelah menikah. Heran jika Sandy Aulia makin disorot hingga kini. Gaya awet muda selalu terpancar oleh Sandy Aulia, terutama yang baru-baru ini mejeng di pantai bak masih gadis. Gaya seksi pakai baju renang langsung bikin netizen fokus pada penampilannya. Sontak, penampilan Sandy Aulia di pantai ini jadi sorotan seketika. Sandy Aulia unggah penampilan seksi pakai baju renang di Instagram pada 11 Februari 2022. Aktris cantik ini mengenakan baju renang bermodel stampi dengan motif zigzag warna-warni. Gaya rambut laudu natural membuatnya terlihat awet muda, bahkan terlihat seperti gadis. Padahal ia menggandeng putrinya, Claire, yang mengenakan paduan crop top dengan celana pendek yang modis. Gaya kompak dan modis bermain di pantai ini membuat netizen fokus pada penampilan Sandy Aulia. Tak heran jika kecantikan Sandy Aulia ini banjir pujian dari netizen ya, Stylovers. Terakhir, kabar bahagia datang dari Vena Melinda dan Ferry Irawan yang melangsungkan lamaran pada Kamis 10 Februari 2022. Kabar Vena Melinda dan Ferry Irawan lamaran ini bikin heboh netizen. Pasalnya, netizen justru fokus dengan cincin lamaran Vena Melinda. Acara lamaran ini tuai beragam komentar dari netizen. Tak sedikit juga netizen yang memberikan komentar nyinyir saat melihat acara lamaran Ibunda Verol Bramasta ini. Acara megah Vena Melinda dan Ferry Irawan ini justru tak memberi impresi yang bagus di mata netizen. Acara megah lamaran ini memiliki tema warna dusty yang kalem. Vena Melinda nampak mengenakan gaun dengan detail brokat di bagian badan dan gaun yang berlapis organza menjuntai dengan indahnya. Ia juga mengenakan hijab square yang dilingkarkan rapi dengan inner hijab dengan warna senada. Gayanya serasi dengan Ferry Irawan yang mengenakan setelan dengan warna serupa.
nampak di sebuah foto yang diunggah oleh jasa fotografi dengan akun Instagram @maknafoto, Vena Melinda memeluk mesra Ferry Irawan. Di foto lain, nampak foto keduanya yang mengenakan cincin lamaran bertuliskan nama satu sama lain. Namun, nama yang cukup besar tertulis di cincin ini malah jadi fokus netizen loh, style lovers. Nah, itu dia 3 berita paling viral yang telah dirangkum dari website Stylo Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Stylo Indonesia agar kamu nggak ketinggalan update mengenai dunia fashion dan beauty yang menarik lainnya. Aku Vita Stylo, sampai jumpa di video selanjutnya.